Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Abang Po Ancancinya Babe. Alhamdulillah hari ini kita di rumah Betawi Bangkit, di studio YouTube-nya Betawi Bangkit. Tapi ada hal yang luar biasa nih. Habis lebaran ya Bang Agus ya. Habis lebaran, ayo ucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Buat kita semua yang udah pada melayat dan ziarah di kuburan, pasti kita ngajiin. Habis melayat di kuburan dan ziarah, kita semua pada mampir ke masjid dan pasti kita sholatin juga. Alhamdulillah. Abang Po Encangcinya Babe, luar biasa pada saat ini kita terus bergerak. Al-Harokah Barokah. Bersama abang kita, Bang Agus Ahdiat, yang insya Allah ayah bakal kenalin. Tapi pertama-tama kita harus berterima kasih dulu dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita semua dan juga yang telah membuat Kadin Indonesia paradigma baru itu bisa melangsungkan pengukuhan pengurusnya, Bang. Pengurus Kadin paradigma baru untuk tahun 2020 sampai 2025. Jadi, untuk Abang Pon Cancingnya Babe yang kadang-kadang ngedenger Kadin, biasanya kalau ayah tuh zaman dulu ayah kecil nih Bang Agus, kalau dengar Kadin itu, wah itu Kadin itu kamar dagang dan industri, itu kelihatannya itu kedengarannya udah wah itu mobil-mobil yang gede, konglomerat semua gitu kan, pakaiannya jas gitu kan. Tapi ini luar biasa Abang Pon Janjinya Babe, Kadin di bawah kepemimpinan abang kita Bapak Insinyur Haji Edi Ganevo, luar biasa Kadin paradigma baru ini. Karena Kadin paradigma baru ini mengusung, mengangkat, dan mendorong dan mendukung UMKM, Bang. UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi alhamdulillah luar biasa. Kemarin kita sudah melakukan pelantikannya di hari Rabu pekan lalu tuh, Bang. Tanggal 24 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Alhamdulillah. Nah, jadi luar biasa Abang Pon Janjinya Babe. Di sini kita akan mengupas apa sebenarnya UMKM itu, usaha mikro kecil dan menengah. Dan kenapa kita yang swasta harus memahami sekecil apapun usaha kita, kita pasti ngelewatin tuh yang namanya UMKM. Ya kan? Berdasarkan syarat-syarat dan situasi dan kondisi yang ada. Dan mau itu perusahaan milik negara, milik daerah, pasti juga kudu dan mesti paham apa itu UMKM. Ya Bang Agus ya. Nah, disinilah di era pandemi ini Kadin Indonesia paradigma baru. Nanti kita akan sharing-sharing juga dengan abang kita, Abang Raden Teddy, yang mempunyai program di Kadin Indonesia dengan programnya UMKM naik kelas, Bang. Kita nanti bisa telepon-teleponan sama beliau insya Allah. Dan kedepannya bisa juga saling sapa ya, maupun secara online dan offline. Nah, di sini kita akan mengupas tuntas UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Seseksi apa sebenarnya dan sepenting apakah kita semua harus memahami. Jadi bagaimana skema bukan hanya operasional tapi untuk menopang usaha ini. Karena semulia-mulianya pekerjaan itu ya adalah berdagang salah satunya ya Bang ya. Dan di usaha mikro kecil menengah ini bisa didefinisikan sebagai kegiatan usaha berdagang yang dimana ada satu transformasi dari kapital menjadi keuntungan, profit. Yang gunanya untuk menopang kehidupan kita sehari-hari. Jadi skema ekonominya seperti apa dan bagaimana UMKM itu bisa naik kelas. Dan insya Allah seperti program kita di mari, UMKM Go Public. Nah, kita akan bahas juga dalam beberapa seri apa itu UMKM, pemberdayaannya, kedepannya seperti apa, dan juga naik kelas itu bagaimana, dan juga Go Public juga macamnya seperti apa. Nah, di sini kita akan mengupas semuanya. Jadi, ayah mohon izin, Abang Po Janjinya Babe, kita akan perkenalkan salah satu praktisi
di Indonesia, abang kita yang sudah malang melintang di dunia UMKM setelah sequence kita yang satu ini, insya Allah. Sekali lagi, izinkan Aye membuka dengan sedikit pantun. Abang pohon cacingnya babe, di atas daratan ada gunung, di atas gunung ada langit. Buat kita semua, para pegiat usaha UMKM, jangan pada bingung, karena SK kita udah turun dari langit. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau ada kesalahan milik kami, ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Abang pohon cacingnya babe, alhamdulillah di hari ini yang sangat luar biasa. Setelah bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, kita semua saling maaf-maafan dan juga kembali ke fitrah kita masing-masing, insya Allah. Yang berusaha akan lebih banyak berusaha lagi dan kita bisa lebih bareng-bareng menuntut ilmu. Di sini Abang Po janjinya babe, Aye izinkan Aye untuk memperkenalkan abang kita, Bang Agus Ahdian. Nah, beliau salah satu praktisi dan juga kalau saya bilang tokoh yang sudah malang melintang di dunia UMKM. Luar biasa. Tapi untuk menghemat kata, nanti Aye persilahkan untuk beliau yang memperkenalkan diri beliau dan menceritakan kepada kita semua dari sisi praktisi, dari kacamata seorang profesional, apa itu sebenarnya UMKM dan UMKM itu apa sebenarnya di Indonesia, di negeri kita tercinta ini. Silakan Bang Agus. Baik, terima kasih Pak David, Bang David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ada banyak waktu Bang, ya, aja. Baik. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada seluruh pengurus Kadin Indonesia yang sudah dilantik ya. Terima kasih. Di mana Bang kita, Bang David Darmawan adalah salah satu ketua lembaga. Ketua lembaga, luar biasa. Alhamdulillah. Selamat ya kepada amin, Bang amin, David, amin. Semoga sukses mengemban amanah yang diberikan, yang dipercayakan. Yang keduanya, kita patut bersyukur tentunya bahwa ternyata Kadin Indonesia di bawah Bang Edi Ganepo ya, itu program kerjanya fokus pada UMKM. Ya. Ini suatu hal yang luar biasa. Sangat luar biasa. Dan ternyata kalau kita tadi seperti disampaikan oleh Bang David, bahwa Kadin itu sebelumnya identik dengan orang-orang yang berjas ya, mobil-mobil mewah, perusahaan-perusahaan besar. Ternyata fokus programnya pada pengembangan UMKM. Ya karena zaman sekarang Bang, UMKM ya harus saling berdampingan nih. Betul. Konglomerat betul. UMKM harus harus ada bareng-bareng. Gitu. Betul. Ya. Dan kita jangan lupa salah satu contoh yang mungkin negara kecil tapi besar ya. Seperti Jerman Barat, Jerman sekarang ya, Jerman. Yang apa orang mungkin sebagian melihat bahwa ekonomi negara tersebut ditopang oleh perusahaan-perusahaan besar ya, seperti Siemens, ya, Mercedes-Benz, Siemens, kemudian ya. Siemens, Volkswagen ya. Volkswagen. Padahal di balik itu semua, di balik perusahaan-perusahaan tersebut berdiri ribuan UMKM yang menopang dan bekerja sama secara sinergis dengan perusahaan besar tersebut. Dan ini tentunya kita berharap juga di Indonesia akan terjadi seperti ini. Oh, jadi maksud Abang dari pengalaman Abang yang terdahulu, betul. Negara seperti Jerman dengan perusahaan besarnya betul. Ya seperti VW, Volkswagen, Siemens ya, kan? Itu rupanya itu ada banyak ribuan usaha mikro kecil menengah yang menopang. Betul, yang gitu. Menopang. Oh, luar biasa. Ya. Silakan lanjut, Bang. Ya, terima kasih. Di Indonesia sendiri tentunya sudah kita ketahui bersama ya, kalau kita bicara UMKM nih nggak akan ada habis-habisnya, karena yang pertama memang menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Hampir statistik menunjukkan lebih dari 90% pelaku usaha di Indonesia ini didominasi oleh UMKM. Hanya sebagian kecil saja perusahaan-perusahaan besar dari jumlah ya.
Dan tentunya ini negara besar seperti Indonesia menghadapi tantangan permasalahan yang luar biasa ya. Sehingga kalau kita membicarakan UMKM tidak akan ada habis-habisnya dan menjadi sesuatu hal yang menarik untuk terus dibahas, dicarikan solusi bersama sehingga dari waktu ke waktu terjadi perbaikan yang sangat apa bagus perkembangan UMKM di Indonesia. Nah, kalau Bang Agus sendiri udah berapa tahun tuh Bang kalau boleh dibilang ngurusin UMKM tuh? Iya, Asalnya dari mana nih Bang? terima Dari kasih. kuliah, kerja atau gimana nih Bang? Saya kuliah memang banyak bersentuhan dengan UMKM kayak karena saya kuliah di sekolah apa di IPB ya IPB, yang orang Institut tentunya Perbankan Bogor. Perbankan Oh, Bogor. oke. Pertanian Bogor. Pertanian Bogor. Jadi itu pasti menyangkut hajat hidup orang banyak, Iya. pertanian ya. Pertanian. Dan itu sangat erat dengan dunia UMKM dan alhamdulillah saya bekerja hampir 30 tahun di sebuah institusi lembaga keuangan besar di Indonesia yang Lembaga fokus keuangan swasta finansial ya Bang ya? BUMN, BUMN ya? Oh BUMN ya. yang fokus pada UMKM. pembiayaan UMKM. Masya Allah. Dan ini juga lembaga keuangan ini juga merupakan pionir usaha pengembangan usaha mikro di dunia internasional. Internasional, Ya, Masya jadi Allah. lembaga ini mendapatkan mandat dari Bank Dunia untuk turut menyumbangkan microfinance ya di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Jadi dan alhamdulillah saya sempat di bagian hampir 9 tahun ya di Masya Allah. bagian yang menangani ini. Jadi apa? Kita bekerja sama dengan Bank Dunia untuk memberikan fasilitas pendidikan dan konsultasi untuk para praktisi, para ahli, para pemerhati, para pemegang kebijakan yang terkait dengan pengembangan microfinance di masing-masing negaranya. Jadi kalau bisa dibilang nih Bang Agus, tempat Bang Agus kerja nih dulu nih bisa dibilang sebagai perintis ya. Betul. Perintis dan juga lahir dari satu bentuk kearifan lokal Betul. yang akhirnya menjadi satu Contoh kekuatan model. finansial, satu model, Betul. satu lembaga keuangan, badan usaha milik negara ya, Iya. Indonesia. Yang fokus juga di UMKM. Betul. Luar biasa. Jadi bisa dibilang kearifan lokal itu kayak kayak di sini ya, ada produk-produk lokal gitu. Betul. Nah, ini yang bisa kita ekspor Betul. ke luar negeri Iya. juga. Luar biasa, Bang Jadi Agus. apa sejak lebih dari 100 tahun yang lalu di Indonesia di kita berkembang ternyata telah berkembang berbagai macam aktivitas keuangan mikro Siap. dari mulai apa arisan ya kemudian gade ya Oh, oke. sehingga sampai dengan simpan pinjam. Dan ternyata salah satunya ini menjadi bank yang terbesar di bidang pembiayaan mikro di dunia Masya Allah. dan dijadikan model karena ternyata lembaga ini sudah bisa membuat apa membalikkan paradigma yang selama ini berkembang di dunia internasional bahwa kalau perusahaan pembiayaan yang menangani mikro itu adalah perusahaan-perusahaan yang harus ditopang oleh pemerintah. Artinya dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Oke. Artinya rugi. Tapi dengan apa Okay. prinsip-prinsip tertentu lembaga ini ternyata bisa membalikkan paradigma tersebut dari sebelumnya dianggap akan rugi malah memberikan keuntungan kepada pemegang saham, kepada stakeholder, dan akhirnya bahkan bisa go public dan ini menjadi sesuatu model yang sangat menarik bagi dunia internasional untuk diduplikasi. Ya, Nah, insya Allah mohon izin Bang Agus, ya, kita akan bahas juga dong betul, nanti dengan senior-senior kita juga, ya, dengan teman-teman, bagaimana UMKM naik kelas dan go betul, public ya Bang ya, Agus. betul. Tapi satu atau dua patah kata nih Bang Agus sebelum kita sharing sama
rekan kita, apa abang kita nih, Bang Raden Teddy dari Kadin, yang dimana kan beliau punya program UMKM naik kelas nih. Betul. Ya, dengan keterbatasan pandemi, dengan protokol kesehatan kita ini ya nggak bisa banyak banyak nih kita di studio YouTube kita nih. Cuman kita nanti mungkin bisa call beliau. Nanti kita coba tanya-tanya. Next time kita bisa bikin webinar yang live juga. Betul. Bersama teman-teman. Tapi konklusinya di awal nih, UMKM apa sebenarnya? Dan apa, mengapa, untuk apa, siapa, dan bagaimana ke depannya gitu. Untuk maju. Jadi UMKM ini memang seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah suatu apa, kegiatan atau entitas yang apa, sangat strategis ya, baik itu dipandang dari berbagai sudut ya, dipandang oleh pemerintah maupun oleh rakyat Indonesia. Jadi tadi dari sisi jumlah tadi kita sudah tahu lebih dari 90% pelaku usaha ini terdiri dari UMKM. Kemudian dari sisi penyerapan tenaga kerja, Nah ya, ya tenaga kerja itu juga betul. sangat luar biasa ya, Iya. karena kita biasanya padat karya Ya. ya, berbeda dengan perusahaan besar. Ya. Dan juga dari sisi kontribusinya terhadap produk domestik bruto yang cukup signifikan ya. Nah, ini oleh sebab itu apa, tentunya pemerintah sangat memberikan perhatian dengan berbagai program untuk bisa menumbuh kembangkan UMKM ini. Ya. Dan alhamdulillah tadi seperti apa, Kadin Indonesia di mana Bang David yang adalah salah satu pengurusnya itu Siap. punya program UMKM naik kelas ya. Dan ini juga sangat sejalan dengan program pemerintah tentunya yang ingin meningkatkan para UMKM ini yang awalnya kecil, mikro ya, dari usaha keluarga ya, Ya. dengan jumlah tenaga kerja yang ya mungkin 3 sampai 5 orang ya, itu semakin berkembang, didorong oleh Kadin, oleh pemerintah, sehingga diharapkan yang tadinya mikro menjadi usaha kecil. Ya. Setelah kecil, kemudian kita beri apa, bantuan apa ya, dari berbagai sisi tentunya, Ya. sehingga diharapkan nanti Bantuan usahanya itu tidak hanya finansial ya Bang tidak ya, hanya finansial tapi ya, ada jasa konsultasi, konsultasi, pendampingan, betul dan betul juga mungkin sertifikasi betul ya ya, yang sifatnya mungkin gratis juga gitu kan betul. ya. Siap. Nanti diharapkan naik kelas menjadi usaha kecil, Ya. dari usaha kecil naik kelas lagi ke usaha menengah ya. Ya, insya Allah. Dan diharapkan, syukur-syukur kalau nanti ada usaha yang besar ya, Insya usaha Allah. korporasi. Itu yang saya kira harapan dari pemerintah, harapan dari Kadin ya, Ya. untuk bagaimana mendorong UMKM ini agar naik kelas ya. Ya, terima Ya. kasih. Alhamdulillah, Abang Po, cacingnya Babe, kita bisa melihat bagaimana di mata seorang pengusaha atau seorang individu, seorang pelaku ekonomi, bagaimana melihat dunia kita saat ini dari matanya mengarah ke gedung pencakar langit yang berada di ibu kota, melihat dagangan yang di bawah, di pinggiran jalan, atau di rumah-rumah penduduk asli kita yang membanggakan kearifan lokal ini semua. Bagaimana semua melting pot ekonomi itu semua yang ujung-ujungnya adalah satu transformasi, bagaimana semua itu bisa dapat menghasilkan, bisa bisa menjawab kebutuhan sehari-hari ya Bang ya, secara ekonomi. Nah, disinilah usaha kecil, usaha mikro, Betul. kecil dan menengah mempunyai efek dan dampak yang nyata kepada pelaku-pelaku dan praktisinya. Nah, di sini di channel kami bersama Kadin Indonesia Paradigma Baru bersama abang saya Bang Agus Ahdiat selaku praktisi dan beliau juga seorang profesional, kita akan mengupas tuntas bagaimana cara mata kita, hati kita, dan pikiran kita memandang UMKM ke depannya untuk menopang dan juga membawa ekonomi Indonesia, terutama untuk Indonesia Emas 2045. Insya Allah. Abang Pohon Cancingnya Babeh, sekali lagi, burung nuri, burung tekukur, bernyanyi riang di pagi hari. Kalau Allah kasih kita panjang umur, boleh kita berjumpa lagi.
Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan itu milik kami. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Mohon izin nih Bang, kita lagi belajar banyak mengenai UMKM-nya Abang nih untuk naik kelas nih Bang. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai ngantor lagi, ya bolak-balik lah gitu ya. Kita mau mempelajari dulu dan kita mau menyisipkan satu patah, dua patah kata dari Abang nih buat kita punya channel Bang, channel Betawi Bangkit dan juga channel Kadin UMKM naik kelas dan go public insya Allah Bang Teddy. Jadi mohon izin untuk bisa sharing ilmunya nih Bang Teddy, kalau UM naik kelas itu gimana sih Bang, kalau disimpulin di satu atau dua patah kata aja Bang? Karena ada ukurannya. Saya sekarang sepakat karena ukuran sampai pemerintah itu lebih kepada kualitas. Misalkan pemerintah mengatakan naik kelas itu kalau sudah jualan online, misal saya jualan bakso nih sehari laku 100.000, saya jualan online bakso tadi naik jadi 120.000. Sekarang naik lagi kelas berapa ke kelas berapa? Saya sudah tutorial UMKM itu berarti sisi omset dan aset. Setuju. Oh, cakep Bang, cakep. Bisa sendiri. Itu bisa membuat lagi yang namanya tutorial tadi, yang tiga kelas mikro, kecil dan menengah. Masing-masing kriteria tersebut bisa bagi lagi tiga kelas. Iya, Bang. Misalkan saya buatkan mikro tunas, mikro berkembang, dan mikro mekar. Cakep. Apa itu mikro tunas? Asumsi satu keluarga empat orang, sih per bulan. Asumsi lagi, labanya UMKM itu minimal 10%. Berarti dia si minimal penjualan 1.000.000 sebulan supaya dapat 1.000.000. Iya. Berarti setahun 100.000. Berarti minimal omsetnya 100.000 maksimal. Oke. Jadi kalau di bawah itu, berarti yang tak terlalu miskin. No. Iya. Siap. Dan untuk dan ini luar biasa nih Bang, karena teman-teman yang dulu melihat Kadin ini seperti sekumpulan konglomerat yang berjas dan bermobil mewah dengan gedung pencakar langitnya, itu tiba-tiba kaget gitu Bang. Lah, kok ini mikirin pedagang yang di pinggiran jalan, mikirin si Amir dan si Ewah yang lagi dagang pisang di perumahan-perumahan juga. Jadi dan juga kelihatannya lebih banyak dukungan dari segi kearifan lokalnya dari Kadin Paradigma Baru ini, Bang. Itu ceritanya gimana nih, Bang? Kok Kadin ini berjalan bersama-sama UMKM, Bang? Ya. Saya menyampaikan satu program namanya Business Development Services Provider dan program itu jenutam yang UMKM. Oke. Saksan itu kan masih satu dengan ketua umum yang Pak Suryo, Bapak Sulistyo di 2010 belum ada pecah seperti ini. Iya. Namun sama sulitnya saya menggulkan program itu dengan saya mengenali pihak-pihak mengarahkan setiap program yang diluncurkan. Tidak kenal di hati saya. Iya. 2015 saya bergabung lagi dan saya mendengar sudah pecah dua. Iya. Di mana memang pembentukan kami selama ini tidak pernah ngurusin UMKM kali ini sejak berdiri tahun 67. Subhanallah. Iya. Sisa yang diurusin. Iya.
Ya. Dan akhirnya di 2015, Pak Erick Thohir memimpin saya 2015, saya bawa program. Ya, nah, luar di situ biasa. memang dasarnya menentukan apa 99,99% pelaku usaha Indonesia ini adalah UMKM, Pak. Ya. Sementara 97% tenaga kerja dari UMKM. Berarti perekonomian Indonesia ini semuanya ada di UMKM. Kenapa kita tidak lebih perhatian kepada UMKM kalau kita ingin bangsa ini maju? Setuju. Maka setuju. Kita harus fokus UMKM. Si UMKM itu, si UMKM ini lebih siap. Bedanya dengan usaha-usaha yang lain. Iya, iya. Beda gaya maksudnya apa nih, Bang? Pakai kaos, pakai jas, atau gimana, Bang? Sebenarnya sosok cara sederhana, komunikasi yang sederhana disesuaikan dengan lapangan, nggak bisa kita ya, bisa nggak tenang, dan itu harus dilakukan dengan bisa ada kepentingan semuanya bisa Ya, intinya para pegiat UMKM itu memang kebanyakan panggilan hati ya, Bang Teddy ya, kira-kira itu ya. Bang. Ya, luar biasa. Nah, insya Allah nih Bang, kita sama-sama. Ya. Oke, oke. Apalagi tuh Bang? Ya, ya. Gimana Bang? Kompetensi, ya. Kompetensi, kompetensi, siap. Artinya kita menguasai sektor di UMKM ini, sektor home industry, sektor kecil-kecil. Karena sektor UMKM ini adalah mikro. 98,7% adalah mikro. Mikro ini salah satu karakteristiknya. Betul, cakep. Besok UNSASI. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Apalagi 60% usaha mikro ini tingkat pendidikannya paling tinggi SMP, Bang. Iya, betul, betul. Perlu pendekatan. Emosional ya, Bang, ya? Yes. Yes. Tapi untungnya, Bang, buat pegiat-pegiat UMKM di Kadin sendiri yang bisa dibilang sebagai pentolan ya, Bang, itu profitnya di mana, Bang, untungnya itu? Apa dari consultation fee-nya, kah? Karena, mohon izin, Bang, kita juga kan nggak bisa melihat apapun yang kita kerjakan kan harus ada hasil juga, Bang, iya kan? Ini, Abang melihatnya seperti apa, Bang? Apakah nanti memang UMKM bersatu itu nanti bikin satu konglomerasi usaha bersama, atau ada holdingnya, atau ada clustering, atau bagaimana kelihatannya, Bang, ke depan? Untuk saat ini belum terpikir. Dikomunikan saya kawan-kawan tim memberikan kepentingan pribadi. Kalau mau jadi kepengurus sekali yang mengurusin UMKM, tidak ada imbalan, tidak ada keuntungan yang Anda dapat. Kalau Anda silakan, tidak mau silakan. Oke. Okay. Saya sudah menekankan itu karena apa? Keuntungan saya dapat. Wah. Ya, tapi boleh dong kita jualin barang-barang UMKM, Bang. Udah gitu kita ada bagi hasil. Salah satu konsep program. Ada sama. Ya. 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 Ya, ya. Nah, kenapa enggak kita satukan? Spek yang sama, kemasan sama, merek yang sama, mereknya itu. Ya. Ya, kan ada keripik sama itu. Ya. Kalau semua daerah mereknya sama, kemasan sama, speknya sama dan enak, insya Allah promosinya gampang secara nasional. Kalau ada permintaan luar negeri, misalnya, misalnya kita ke Bali, kurang barang, ya, yang lain support kan. Speknya sama, mereknya sama, kualitasnya sama. Jadi standarisasi ya, Bang, ya? Ya. Ya. Ya, ya. Dan impian kita juga, ya, terima kasih nih, Bang. Bang Teddy, ini guru besar saya di bidang UMKM. Dan bersama-sama kita akan wujudkan UMKM Go Public setelah kita naik kelas tentunya nih, Bang. Amin.
Dan go public itu kan ada dua caranya, Bang. Ya bisa bisa lewat program urun-urun dana patungan ya, yang kayak sekarang pemerintah sudah canangkan, securities crowdfunding, dan juga memang bisa melantai ke bursa, Bang. Ke cuman ini cuman kita perlu banyak belajar dulu nih dari Bang Teddy, khususnya bagaimana nanti UMKM kita ini yang nilainya, yang omsetnya udah lumayan, kita bersama-sama mengukur peradaban dengan nilai usaha kita gitu, Bang. Jadi bukan hanya dengan yang Abang bilang kepentingan pribadi, tapi lebih kepentingan bersama. Ya, jadi bagaimana kita bisa untung bareng-bareng, bisa kerja bareng. Nah, disitulah nanti pihak kita juga nih, Bang, mohon izin, saya juga lupa ngasih selamat ke Abang yang sudah dikukuhkan kembali sebagai Waketum Kadin nih, senior saya. Kalau saya, ya bismillah, Bang, dikasih amanah sama Abang jadi ketua lembaga, ya kita jalan, Bang. Kita jalan, masih bersinergi, masih harus banyak belajar, dan insya Allah kedepannya, Bang, kita akan terus sharing sama Abang juga dari program-program kita. Terutama bagaimana kita bisa mewujudkan satu portal UMKM dulu nih, Bang, yang vertikal gitu kan, yang dimana semua info, data, basis data itu semua bisa kita penuhi, dan kedepannya kita bisa wujudkan itu, Bang. Gimana nih kita dapat untung, dapat rezeki gitu, tapi rame-rame gitu ya, Bang, ya sama-sama ya, kita angkat UMKM bareng-bareng gitu ya, Bang, ya. Jadi bukan sendiri-sendiri aja, bukan kepentingan pribadi, tapi bersama gitu, Bang. Collaboration, mutual. Jadi terima kasih nih, Bang. Aneh kayak ngomong sama guru spiritual nih, ini bukan guru bisnis. Siap. Ya. Ya. Kalau satu atau dua nggak apa-apa ya, Bang, ya, tapi kalau rame siap. Insya Allah. Terima kasih, Bang. Kedepannya kita harapkan abang kita nih, Bang Teddy, ngajarin kita lagi nih di kampus UMKM-nya lembaga startup dan inkubator Kadin Indonesia nih, yang abang percayakan ke kami nih, Bang. Sama-sama. Terima kasih, Bang Teddy. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Abang Pon janjinya Babe, kita sudah dengarkan ya, Bang Agus ya. Bagaimana program Kadin Indonesia Paradigma Baru membawa UMKM ke masa depan yang lebih berkelanjutan dan juga menjawab tantangan sosial. Bang Agus, mungkin sepatah dua patah kata sebelum kita akhiri ya. Webseri kita yang pertama hari ini. Ya. Apa itu UMKM? Betul. Dan mau dibawa kemana nih UMKM? Betul. Sama kita semua? Ya, tadi sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Teddy ya. Jadi ya. Apa, Bang Raden Teddy. Yang mengenai program naik kelas dari ya. Kalau kita lihat paradigma kemiskinan dari yang paling bawah, kemudian naik sampai ke atas ya tadi ya. Sampai dengan dari apa? Mikro tunas, mikro apa lagi tadi ya? Mekar ya, yeah. Seperti itu sehingga terus mengalami naik kelas nantinya UMKM itu. Yang keduanya juga memang pendekatan yang diperlukan baik itu di bidang pembiayaan, kemudian pengembangan SDM-nya maupun pemasarannya ya, cara-cara memasarkan dan sebagainya. Itu memang berbeda dengan perusahaan besar ya. Itu perlu pendekatan khusus ya, seperti misalnya perlu sederhana ya, ketentuan juga perlu sederhana sehingga UMKM ini bisa semakin berkembang dengan baik. Jadi beda dengan usaha besar ya. Jadi perlu
pendekatan yang memang cocok dengan jati diri dari UMKM itu sendiri. Ya. Kemudian juga tadi mengenai permasalahan ya, ya. Tadi Pak Teddy merangkumnya dalam tiga besar ya. Memang benar itu permasalahan utama dari UMKM itu seperti itu. Kalau saya merincinya ya lima besar, tapi ya bisa disinkronkan sama saja karena yang pertama menyangkut SDM tadi ya, kompetensinya ya, kemudian manajemen juga menyangkut kompetensi dari SDM tersebut, pengolahan pengolahan perusahaan tersebut apakah menjadi baik atau tidak ya. Kemudian juga akses pasar ini yang kadang-kadang sulit dan perlu dibantu oleh perusahaan-perusahaan besar nantinya yang juga berfungsi sebagai off-taker ya, dan juga dia akan membantu pemasaran dari produk-produk UMKM tersebut. Dan yang terakhir, saya sepakat tadi dengan Pak Teddy juga, dengan Bang Teddy, bahwa masalah finansial, masalah pendanaan ini adalah yang terakhir ya. Walaupun yang dirasakan oleh pelaku usahanya, kendalanya itu yang pertama. Tetapi sebetulnya yang utama tadi itu ya masalah kompetensi, masalah pemasaran, ya, masalah pengolahan, itu yang harus dibenahi dulu. Baru nanti kalau itu bagus, sudah apa, berjalan cukup baik, insya Allah masalah pendanaan akan lebih mudah. Intinya seperti itu, Pak. Ya. Ya. Ya, terima kasih, Bang baik. Agus. Alhamdulillah, Abang Po, janjinya Ababe, kita sudah sampai di penghujung web seri kita yang pertama. Alhamdulillah, di hari Rabu yang barokah ini. Bang Haris, ini hari Rabu tanggal 2 Juni ya, Masya Allah. Bisa dibilang kemarin itu hari lahirnya Pancasila di negara kita nih. Jadi bisa dibilang kalau salah satu motivator saya nih, Bang Agus, ada yang menyatakan kalau kita dengar Pancasila dan kita punya semangat, kita langsung nyanyi, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, dengan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan apa yang kita lakukan di sini, Abang Po janjinya Ababe, para netizen, kita akan sharing lebih lanjut lagi di beberapa web series. Jadi hari ini alhamdulillah kita sudah kupas tuntas apa sih sebutan UMKM itu, bagaimana pandangan multidimensional dari UMKM itu sendiri, dan mau dibawa kemana ini UMKM. Seperti itu. Sekali lagi, kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau ada kesalahan milik kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.